Rem blong. Pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga membanting setir ke arah kiri hingga menabrak pagar pembatas halaman kantor PT MSD Marga Sarana Jabar dan mengakibatkan 4 kendaraan PT MSD mengalami kerusakan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.